8 jiwa yang akan menyerahkan hidupnya, melakukan pernyataan umum bahwa akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya. Marilah kita tunduk kepala sebelum upacara baptisan yang dipimpin oleh dalam pergumulan dosa. Saudariku Angelico Florenciali, melalui iman yang kau kenal dari ibu yang kau kasihi, melalui imanmu yang bertumbuh dalam kebenaran di jemaat Mount Moriah, kerinduanmu untuk dibaptiskan pada hari Sabat ini, maka saya sebagai pendeta dari gereja Maseya Penari Ketujuh membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Miskin malam dan berduka.